dalam hidup. Bang, emang dokter, Bang? Istrinya dokter ya? Dan dokter istrinya, Bang? Abang paramediknya juga ikut. Nyesel kan, Bang? Nyesel. Terus kenapa menyerahkan diri, Bang? Takut ya katanya ya? Dugaan apa? Iya, itu. Ya, kami dari DKM Masjid Al-Falah Pejombongan beritikad baik membawa satu orang DPO sesuai dengan press release kemarin yang diminta. Beliau DPO datang ke kami untuk menyerahkan diri. Jadi beliau sendiri memiliki itikad baik untuk menjalani proses hukum yang menimpa dirinya. Jadi kami juga mengharapkan kepada pihak korban, saudara Ninoy, untuk sama-sama memberikan jalan keluar secara kekeluargaan, berdamai, karena semua proses hukum telah dijalani oleh para terduga, para terduga yang diduga yang kemarin telah disebutkan oleh bapak ya. Sampai situ aja. Jadi memang terduga DPO datang ke kami DKI Masjid Al-Falah untuk minta diantarkan ke penyidik Resmob Polda Metro Jaya. Atas itikad baik itu kami menghubungi pihak kepolisian dan sekarang beliau sedang melakukan pemeriksaan. Alasan DPO sendiri? Alasan DPO beliau bilang takut. Tadi kita tanya takut ya, ya dari Bogor dia ke Bekasi, tapi karena kita juga berhubungan dengan keluarga kan sudah satu tersangka di dalam, ya kita tanyakan gimana, alhamdulillah Gayung bersambut karena pihak kepolisian mengharapkan juga semua ini adalah perdamaian yang dilakukan, jadi kita tidak ini kan hanya proses kesalahpahaman untuk kami gitu. Kami dari DKM ikut bertanggung jawab atas kejadian, memang terjadi kejadian itu kepada kita. Beliau kebetulan datang ke kita. Kapan Pak datangnya, Pak? Tadi. Tadi. Barusan. Siang, tadi jam siang, tadi jam 13. Oh. Itu kan disebut dari Bogor ke Bekasi. Oh, itu apa? Yang lagi DPO. Oh, dia melarikan diri ke sana. Dia namanya takut kan. Kalau takut kan kemana aja dia jalan. Tadi saya tanya kemana aja. Tadi juga tadi dikira lihat, dengerin. Saya juga baru tanya tadi pas di atas waktu datang, kita langsung bawa ke sini. Kita selesai sholat, nyasar. Bang, boleh tahu, Bang? Ya, dia nobaden aja dari teman-temannya apa gitu. Bagi ya namanya takut ya, biasa lah kalau saya. Dia itu yang istrinya dokter itu ya, Bang? Iya, betul. Suaminya, Bang. Istrinya yang dokter? Yang dokter istrinya? Iya, istrinya. Dia juga sebagai paramedik. Iya. Menurut pengakuannya dia memang dia menjalankan tugas paramedik aja. Istrinya? Berdua. Oh, dia juga paramedik juga? Dia paramedik, istrinya kan dokter. Dia istrinya dokter, dia dianya? Dia paramedik, pada saat itu kan memang banyak korban. Dia bukan. Tapi paramedik ya? Saya tahu bukan ya. Tinggalnya juga saya nggak tahu. Karena saya memang kagak kenal sama dia. Kita sebagai DKM kan saat itu ramai. Bang, dia ngomong nggak, Bang? Dengan perbuatannya itu dia menyesali. Oh, dia sangat, justru karena dia merasa ini harus selesai proses hukumnya, selesai ya, mungkin bisa memberikan sentuhan hati kepada Pak Ninoy untuk melakukan juga islah berdamai, kita sesama muslim, jalan keluar perdamaian kan lebih baik. Bang, pertama kita mau mengantarkan beliau, ini kenapa dia menganiayanya teman apa? Beliau tidak sampai ke penganiayaan, nanti biar penyidik yang mendalami. Tapi pengakuannya dia ada di sekitar situ, dia juga termasuk yang membantu secara medik ya. Mungkin saya juga nggak terlalu dalam nanyanya karena begitu dia datang saya telepon ke ini untuk membantu untuk langsung dibawa ke Resmob guna melakukan pemeriksaan lah. Artinya, semua sudah ada di sini, tinggal bagaimana
saya sentuh juga hatinya Pak Nino untuk sama-sama islah dan berdamai, karena biar mereka semua muslim ya, semua juga sudah menjalani hukuman gitu ya, walaupun cuma.